Awalnya saya tidak ingin difilmkan. Penulis serial novel Dylan 1990, Pidi Baik, mengungkapkan alasan mengapa ia akhirnya bersedia memfilmkan novelnya yang berjudul Dylan 1990 saat gelaran XYZ Day 2018 di Hall Senayan City Rabu 25 April 2018. Pidi mengaku awalnya dia tak tertarik membuat film Dylan 1990. Enggak cuma Pak Odi, ada beberapa yang datang. Sampai ada yang awalnya saya tidak ingin difilmkan, karena tidak bikin film pun saya tetap imam besar di Paris dalam. Jadi karena saya tidak bikin film pun langit tak runtuh juga, biasa-biasa aja. Saya tidak punya kewajiban memajukan film Indonesia juga, enggak gitu. Ya saya tiba-tiba datanglah banyak, enggak cuma Pak Odi, ada beberapa yang datang. Sampai ada yang harus kukatakan karena ini penting ya. Ada sampai ada yang 3 miliar. Aku ketawa-ketawa aja, aku enggak. Aku cuma butuh 100 ribu untuk beli pulsa, itu aja sih. Kawan-kawan saya bilang, kalau novel difilmkan nantinya enggak sesuai gitu. Itu jadi pegangan saya sebetulnya. Nah, berarti saya akan lihat siapa orang yang mau bekerja sama dengan saya, berarti orang yang harus menurut sama saya. Ternyata bahwa dia lebih taat kepada Allah daripada saya. Sementara itu, film Dylan 1990 telah menembus lebih dari 6 juta penonton dan meraih pendapatan sekitar 232 miliar rupiah. Ketika ditanya tentang kesuksesan film yang dibintangi Iqbal Ramadhan dan Vanessa Priscilia itu, pria yang akrab disapa ayah ini menanggapinya dengan santai. Maksudku, terlalu berpengharapan juga akan menjadi beban buat saya gitu. Ya udah bikin aja lah gitu, udah gak terlalu banyak keinginan, bikin karya yang terbaik, sudah selesai gitu. Saya ingin nanti orang-orang di Kepulauan Fiji nonton, aku nggak sampai ke situ deh, nggak. Udah bahwa dibikin aja lah, udah selesai. Yang terbaik aja. Jika kita bikin yang terbaik, pasti orang juga akan meresponnya dengan baik. Selain mendapatkan banyak pujian, film ini juga tak lepas dari komentar negatif dari warganet. Linda karena masih hidup, itu aja, selesai. Terus kalau nggak ada yang setuju, tapi kan saya setuju. Film Dylan 1990 diangkat dari novel yang berjudul sama karya Pidi Baik dan tayang perdana pada 25 Januari 2018. Iya. Maunya dekat kamu terus. Film Dylan menjadi film box office pertama pada 2018.